Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا مما نسينا اللهم ارزقنا علما نافعا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما Allahumma ihdina wa saddidna wa aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'ain Allahumma zidna ilman wa imana wa fahman wa yaqina Allahumma kama ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tentunya selaku hamba senantiasa kita hadirkan ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Pemilik, pengatur, dan pemberi seluruh nikmat dan karunia yang ada pada diri kita apapun bentuknya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kehidupan, nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu dan bersua dengan bulan haram yang ketiga, bulan Muharram. Ia adalah Syahrullah Al-Asam, bulan Allah yang mulia, yang istimewa, yang sepi ataupun sunyi. Maknanya ia adalah bulan yang mulia dan istimewa karena dahulu masyarakat jahiliyah menamai bulan ini dengan bulan Safar Awal. Ada Rabi'ul Awal, ada Rabi'ul Tsani, ada Jumadil Awal, ada Jumadil Tsani. Mereka belum mengenal penamaan bulan ini dengan Muharram. Tetapi yang masyhur dan dikenal adalah Safar Awal. Ketika Islam datang, Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini karena dia adalah Syahrullah, bulan Allah, pembuka dari tahun Hijriah. Allah kemudian menamainya dengan bulan Muharram. Karena namanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka bulan ini pun disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah. Yang sepi, yang sunyi, tidak boleh ada konflik di dalamnya. Tidak boleh ada pertikaian, perkelahian,
pertempuran atau pertumpahan darah di dalamnya. Bulan ini harus dimuliakan dengan ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam, di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, afdalus siyami ba'da ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utamanya puasa, semulia-mulianya puasa yang dilakukan oleh seorang hamba setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dia kerjakan di bulan Allah, bulan Muharram. Siapapun yang ingin berburu pahala, yang ingin mengejar kemuliaan dan keutamaan yang ada, maka bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dianjurkan kita untuk memperbanyak ibadah puasa di dalamnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Dzulqa'dah, bulan haram yang pertama. Mempertemukan kita setelahnya dengan bulan Dzulhijjah, bulan haram yang kedua. Dan mempertemukan kita dengan bulan Muharram, bulan haram yang ketiga. Apabila ada kelalaian, apabila ada kelengahan pada bulan haram yang pertama dan kedua, maka bulan haram yang ketiga ini harus kita pelihara dan kita jaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur dan usia kita dalam kebaikan sehingga kita bertemu dengan bulan haram yang keempat, bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tidak henti-hentinya kita aturkan kepadanya zat yang telah memberikan segala kebaikan dan kemudahan kepada kita. Pada sore atau senja yang berbahagia ini, kita dapat mengayunkan tangan, melangkahkan kaki untuk dapat sholat berjamaah, untuk dapat duduk di salah satu rumah Allah, mengikat antara satu fardu dengan fardu berikutnya. Kita duduk mendengarkan firman-firman Allah, kita duduk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada amalan ini banyak kemuliaan dan keutamaan di dalamnya. Dengarkan wahai hamba Allah, di dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan dinilai oleh Al-Imam Az-Zahabi sesuai dengan syarat Imam Bukhari. Hadis ini juga dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani dan beliau memuat di dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Hadis-hadis sahih berisikan anjuran dan ancaman. Terdapat di hadis nomor 86 dari jalan sahabat yang mulia Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ajru mu'tamirin tamil umrah. Barang siapa yang berangkat ke masjid di pagi hari, tidak ada tujuan dia berangkat ke masjid di pagi hari kecuali adalah untuk mempelajari kebaikan, belajar agama, atau mungkin dalam rangka mengajarkan kebaikan, mengajarkan perintah dan syariat Allah kepada manusia di pagi hari, maka dia akan mendapat pahala orang yang melakukan umrah sempurna umrahnya. Hadir di rumah Allah untuk belajar ilmu agama di pagi hari, itu tujuan utama dia, tidak ada yang lain, ataupun mengajarkannya.
maka dipersiapkan untuknya pahala seperti seorang yang menunaikan ibadah umroh sempurna umrohnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman raha ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu falahu ajru hajjin tamil hijjah." Tidaklah seorang hamba berangkat ke masjid di sore hari tujuannya adalah untuk mempelajari kebaikan, tujuannya adalah untuk menimba ilmu agama ataupun mengajarkannya, maka dia akan mendapat pahala orang yang berhaji sempurna hajinya. Apalagi yang membuat engkau wahai hamba Allah malas untuk hadir ke rumah Allah. Tidakkah ini kebaikan di atas kebaikan? Salat fardu berjamaah pahalanya juga seperti ibadah haji. Duduk di rumah Allah, belajar menuntut ilmu agama di sore hari, di senja hari, di malam hari, pahalanya seperti ibadah haji. Apalagi yang membuat kita malas? Kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa Allah persiapkan untuk para hambanya. Namun perlu dipahami ma'asyiral muslimin, pahalanya seperti pahala haji. Bukan berarti kita yang keluar dari majlis ini atau dari majlis yang diadakan baik di sore atau di senja hari, ambo alah berangkat haji. Nggak, bukan gitu ma'asyiral muslimin. Keluar-keluar nanti orang manggil nama Pak Ibrahim, haji jangan lupa. Pahala haji udah dapat tadi, soalnya ngaji di sore hari atau di senja hari. Nggak. Ya. Yang namanya kewajiban berhaji, ketika kita mampu tetap menjadi tanggung jawab kita, kewajiban kita. Tetapi Allah siapkan pahala hiburan bagi mereka yang tidak dapat berangkat menunaikan ibadah haji. Carilah dengan cara seperti ini. Maka bagaimana kita bisa bosan ma'asyiral muslimin untuk mengatakan alhamdulillah awalan wa akhirah. Segala puji bagi Allah yang pertama dan yang terakhir. Walahu syukru zahiran wa batina. Untuk Allah lah segala bentuk kesyukuran, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Salawat dan salam kita senantiasa aturkan kepada Nabi dan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang telah diutus ke tengah-tengah kita, mencintai dan menyayangi kita, menginginkan kebaikan, kebahagiaan dan kemaslahatan tidak hanya dunia tetapi akhirat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan salam dan salawat, anugerah berkah dan rahmat kepada beliau, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan juga kepada siapapun dari umatnya yang tetap cinta dan setia mengikuti tuntunan dan syariat yang telah beliau bawa. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba bekerja di sebuah instansi atau perusahaan, dia dipanggil oleh bos atau atasannya. Apa yang terjadi? Baik dalam pikiran dan di dalam hatinya, dia memikirkan apa sebabnya dia dipanggil oleh atasannya. Pikirannya kalut, hatinya berkecamuk. Ini saya dipanggil mau ngapain? Jangan-jangan mau naik jabatan. Jangan-jangan ada tambahan gaji. Atau jangan-jangan ada surat teguran. Mending kalau surat teguran, bukan SP, surat peringatan atau SK, surat keluar. Dia bimbang, gelisah. Sambil dia memperbaiki penampilannya, ini saya mau ngadap bos nih, mau ngadap atasan. Dia perbaiki sisi rambutnya, bajunya. Kalau enggak rapi, dirapikan oleh dia. Kemudian dia memikirkan bagaimana dia mengawasi gerak-geriknya, bagaimana
ya, gaya duduknya di hadapan bos dan atasannya. Dia juga memikirkan kata-kata apa yang akan saya ungkapkan kepada bos dan atasan saya. Wahai hamba Allah, seperti itukah adabmu? Seperti itukah akhlakmu di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kita memikirkan adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saat kita lebih malu ketika penampilan kita tidak bagus, tidak sempurna menghadiri acara walimahan atau kondangan yang ada, daripada memperbaiki penampilan kita saat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum." Wahai anak cucu Adam, ambil perhiasanmu. Allah tidak mengatakan pakaianmu. Enggak, Allah mengatakan perhiasanmu, pakaian kebanggaanmu. Pakaian yang engkau benar-benar apa? Jadikan dia pakaian yang istimewa. Kenakan itu saat engkau hadir ke masjid. Pakai pakaian yang terbaik. Kita hadir ke majelis ilmu. Salah satu adab dan akhlak penuntut ilmu dalam rangka memuliakan ilmu, dia perbaiki penampilannya. Karena dalam menuntut ilmu akan dia dengarkan firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita ma'asyiral muslimin, malaikat Jibril tak kala datang ke hadapan Nabi tercinta alaihi salatu wassalam. Bagaimana penampilannya? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Ittala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis siyab." Kami sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki ke arah kami memakai baju yang sangat-sangat putih. Syadidu sawadi sya'ar. Rambutnya hitam tersisir rapi. Pakai baju putih yang bersih, rapi. Rambutnya hitam tersisir rapi. La yura alaihi atharus safar. Tidak nampak bekas-bekas tanda bahwa dia telah menempuh perjalanan yang jauh. Rapi luar biasa. Kami terheran-heran. Inilah dari mana, kami enggak pernah melihatnya bagian dari penduduk kota Madinah, tapi dia datang dalam keadaan yang luar biasa penampilannya, rapi. Apa yang terjadi? Malaikat Jibril langsung duduk di hadapan Nabi tercinta alaihi salatu wassalam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbatai wa wada'a kaffaihi ala fakhidai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril duduk di depan Nabi, beradu antara lutut mereka berdua, dan malaikat Jibril meletakkan tangannya di atas paha Nabi, mengatakan, "Akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Adab. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, tiap dia ingin menyampaikan pelajaran hadis kepada muridnya, dia mengganti pakaiannya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, tak kala dia ingin menegakkan salat malam, malam ini lain bajunya, malam besok lain lagi bajunya. Kita ma'asyiral muslimin, pakai selah yang ikut dulu Ustaz. Baru sekali pakai. Abu Hanifah enggak, ganti. Malam ini lain bajunya, malam besok lain bajunya. Adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa engkau tertipu, terpedaya, tidak menghargai dan menghormati Rabb yang maha mulia? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dia yang telah menciptakanmu, dia yang telah memperindah ciptaan untukmu, dan dia yang menciptakanmu dalam keadaan berimbang, adil. Kenapa engkau tertipu, terpedaya, tidak menghormati dan menghargainya? Ini bos dan atasan hanya memberimu uang dengan yang kau dapat membeli jam tangan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia yang memberikan kepadamu tangan. Kenapa terbalik? Ketika di sebuah kantor dan perusahaan diadakanlah rapat, pertemuan, meeting,
Apa yang terjadi? Masuk waktu sholat. Fulan yang pertama mengingatkan fulan yang B. Waktu sholat dah masuk, azan dah berkumandang. Apa kata fulan yang B? Udah, duduk aja sini, meeting sama rapat. Gak lihat apa, ada bos, ada atasan. Apa kata fulan yang, ya udah kita permisi aja bentar. Kata fulan yang B, jangan, gak enak kita sama bos, sama atasan. Gimana Anda bisa gak enak sama bos dan atasan? Tapi Anda merasa nyaman bermaksiat kepada Ar-Rahman? Terbalik ma'asyiral muslimin. Kita di dalam memahami akhlak, terkadang sebagian besar manusia memahaminya adalah hubungan dia dengan sesama dia. Antara hubungan manusia dengan manusia, dia lupa pokok utama adab dan akhlak pertama kali adalah hubungan dia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka mari dari majelis fikih akhlak ini kita luruskan pemahaman kita. Kita pahami baik-baik. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan kalimat akhlak mengandung dua makna utama. Yang pertama, al-adabu ma'allah, adabmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-adabu ma'annas, adabmu kepada manusia. Demi Allah, kita enggak akan bisa memperbaiki adab dan akhlak kita kepada manusia dengan cara yang baik dan sempurna sebelum kita memperbaiki adab dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jalan utama. Itu adalah cara satu-satunya. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maksud adab kepada Allah adalah yang pertama menegakkan agamanya. Maksud adab kepada Allah adalah menegakkan syariatnya, menegakkan agamanya. Yang kedua, makna adab kepada Allah adalah beradab dengan adab-adab yang diajarkan dalam agama kita, baik secara zahir ataupun batin. Lalu beliau rahimahullah mengatakan, tidak akan sempurna adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila tidak memenuhi tiga perkara. Siapapun yang ingin memperbaiki adabnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tiga perkara ini harus diperhatikan olehnya. Adab kita kepada Allah dapat baik dan sempurna, pertama adalah ma'rifatullah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Mengenal nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang sempurna. Mengenal nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang sempurna. Yang kedua, kata beliau, mengenal agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita hadir duduk di majelis ilmu, kita belajar menuntut ilmu agama, ini juga dalam rangka memperbaiki adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenali satu persatu syariat yang telah Allah syariatkan kepada kita. Kita pelajari, kita kenali ma'asyiral muslimin, apa saja larangan-larangan dan batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Itu agar apa? Agar kita bisa memperbaiki adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita jauhi dan kita tinggalkan. Yang ketiga, kata beliau, mengenal apa saja yang Allah cintai dan apa saja yang Allah benci, lalu menerimanya dengan pasrah. Menerimanya dengan pasrah dan siap, baik secara ilmu dan amal. Kita kenali apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci, kita terima dengan jiwa yang lapang, dengan ya kesiapan yang mantap, baik secara ilmu dan amal. Apa saja
bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perhatikan. Berikut adalah contoh-contoh adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya. Ini adalah adab yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa poin pertama ini untuk disampaikan kepada manusia. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullaha wajtanibut tagut. Kami telah mengutus kepada setiap umat rasul. Apa tugas rasul tadi? Apa yang dia sampaikan kepada umatnya? Agar mereka beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan kepada tagut. Apa saja yang diibadati dari selain Allah. Apa itu bukan tauhid, Ustaz? Iya, tauhid di dalamnya terkandung makna adab hamba kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam telah menegaskan di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku nih, kata Nabi, diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang ada. Ada enggak akhlak mulia pada masyarakat Arab jahiliyah? Ada. Tetapi Nabi datang untuk menyempurnakannya. Di mana mereka mungkin baik dalam adab sesama mereka, melayani para tetamu Allah, tapi tidak baik kepada zat pemilik rumah, penjaga rumah, Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Mereka menyembah kepada patung dan berhala yang ada. Maka Nabi datang untuk memperbaiki adab dan akhlak mereka. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dari sinilah ma'asyiral muslimin, kita dapat menarik kesimpulan, ketika seorang hamba melakukan kesyirikan, berarti sesungguhnya dia sa'al adab ma'allah azza wa jalla. Dia lakukan kesyirikan, berarti itu salah satu bentuk dia telah buruk adabnya kepada Allah tabaraka wa taala. Dia telah kurang ajar kepada Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang memberi rezeki kepadanya, dia malah beribadah kepada selain Allah. Berarti dia tidak beradab kepada Rabbnya Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara bentuk adab kepada Allah tabaraka wa taala, menerima kabar dari Allah azza wa jalla dengan mengimani dan membenarkannya. Menerima kabar dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani dan membenarkannya. Sama ada kabar itu datang melalui lisan rasulnya yang terdapat di dalam hadis, harus kita terima dengan penuh keimanan. Harus kita benarkan, tidak boleh kita dustakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapakah yang lebih benar perkataannya melebihi Allah tabaraka wa taala? Enggak ada. Maka ketika dibacakan Al-Qur'an kepada kita, harus kita benarkan. Harus kita terima. Ketika dibacakan hadis dari Rasul kita tercinta salawatullah wasalamuhu alaih, harus kita benarkan, harus kita terima. Tidak boleh seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam surat An-Nahl ayat 24 apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Tak kala dikatakan kepada mereka, ma anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian? Apa kata orang-orang kafir yang tidak beriman? Qalu asatirul awwalin, yang Allah turunkan itu hanyalah cerita-cerita dongeng.
Yang Allah turunkan itu hanyalah apa? Cerita-cerita fiktif. Ini enggak benar, ma'asyiral muslimin. Maka kalau dibacakan ayat Al-Quran ke hadapan kita, tidak layak kemudian kita mengatakan apa? Yang lain, cari yang lain. Saya enggak mau ayat Al-Quran. Itu berarti apa? Secara tidak langsung kita tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis, demikian juga. Ketika hadis dibacakan di hadapan kita, harus kita benarkan, harus kita terima. Lihat orang-orang yang beriman. Dalam surat An-Nahl ayat 30, Allah mengatakan, kalau dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, ma anzala rabbukum, apa yang telah Allah turunkan kepada kalian? Kata mereka, qalu khaira, yang Allah turunkan kepada kami itu adalah kebaikan. Artinya apa? Kami benarkan, kami terima. Terus gimana Ustaz? Kalau akal saya tidak bisa menerimanya, perasaan saya belum bisa menimbangnya, itu yang bermasalah bukan Al-Qur'annya atau hadisnya. Yang bermasalah adalah akal Anda atau perasaan Anda. Makanya ma'asyiral muslimin, di hadapan Al-Qur'an dan hadis, katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Kami terima. Sangat tidak layak kita untuk apa? Mendustakannya, meremehkannya, menyepelekannya. Oh, dikit-dikit ayat Ustaz ini, dikit-dikit hadis. Coba yang lain. Gak ada yang lebih baik daripada Al-Quran dan hadis. Saya ceritakan ma'asyiral muslimin, salah satu contoh bentuk adab yang tidak baik. Seorang laki-laki di majlis ilmu, alim ini menyampaikan hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang kalian bangun dari tidurnya, janganlah dia langsung mencelupkan tangannya ke dalam bejana, kecuali terlebih dahulu dia basuh tangannya. Kata Ali bin ini menyampaikan hadis. Kata laki-laki ini, aku enggak percaya hadis itu. Aku enggak terima. Kenapa? Alasan dia, saya tahu di mana saya letakkan tangan saya saat tidur. Apa kata Ali bin ini? Ittaqillah, bertakwa engkau kepada Allah. Ini bukan perkataanku. Kalau perkataanku boleh saja engkau campakkan, boleh saja engkau buang, boleh saja engkau dustakan. Ini perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Dia tetap keras kepala. Besok pagi laki-laki ini datang ke majlis, afwan, mohon maaf, dalam keadaan tangannya telah masuk ke dalam lubang duburnya sampai di pergelangan tangan. Allah menyegerakan hukuman untuknya karena dia tidak menjaga adab kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Masih banyak lagi bentuk-bentuk adab seorang hamba kepada Rabbnya Allahu Azza wa Jalla. Apabila ada kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala semata, apabila ada kekeliruan dan kesalahan, ia datang dari syaitan, dari kelemahan jiwa dan keterbatasan ilmu saya. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kita semua. Terima kasih ma'asyiral muslimin atas kehadiran, perhatian dan apapun bentuk kebaikan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an'am ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.